Warga seputaran Jalan Mongin Sidi, akses menuju kantor Camat Kalidoni rusak parah. Sepanjang 100 meter, jalan penuh lubang, sehingga masyarakat yang melintas harus ekstra hati-hati. Pak, tanggapan jalan kita ini, Pak? Jalan ini tanggapannya udah layak lah pokoknya. Udah rusak, eh? Iya, sudah hancur ini. Udah parah ini. Inilah kondisi Jalan Mongin Sidi, akses jalan menuju kantor Kecamatan Kalironi. Video ini sempat viral di media sosial pada Senin. Pasalnya, dalam video terlihat jalan penuh lubang berukuran cukup besar. Dari hasil pantauan di lapangan pada Rabu pagi 21 September 2022, terlihat masih banyak lubang-lubang besar yang menganga di jalan tersebut. Masyarakat yang tinggal di seputaran Kecamatan Kalironi harus ekstra hati-hati agar kendaraan tak masuk ke lubang. Kondisi jalan yang buruk itu dikeluhkan para pengguna jalan yang setiap hari melintas untuk beraktivitas. Warga menjelaskan jika kerusakan itu sudah terjadi sejak setahun terakhir. Selain penuh lubang, jalan itu juga sering kali banjir saat hujan turun dengan intensitas lebat. Ini, Pak, tanggapan jalan kita ini, Pak? Jalan ini tanggapannya udah layak lah pokoknya. Udah rusak, eh? Iya, sudah hancur ini. Udah parah ini. Sejak kapan, Pak? Lama ini. Sudah apa, Pak? Setahunan lebih? Iya. Kondisi cak ini? Iya, kondisi ini. Ya kalau hujan cak mana, Pak? Wah, berani itu benem. Langsung banyu tertutup. Lubang kan oleh banyu. Jadi agak saro kalau lewat sini, Pak? Saro, iya. Sering lewat sini, Pak, ya? Wah, sering. Kalau pacaknya cepat mungkin lah, dibener ke kalah. Bener ya, Pak, ya? Iya. Kalau pacak dia dengan warga-warga kita sini, ya. Hancur juga jalan. Iya. Ini kan akses menuju ke kantor camat, Pak, ya? Iya, camat ini. Camat Kalidoni. Kalidoni, ya? Iya, benar-benar. Siapa nama, Kak? Hah? Ferry. Kak Ferry, ya? Kasih, Kak, ya? Yuk, ya? Iya, Kak. Siap, Kak. Kakak biasa ngojek ya? Iya. Lewat sini ya? Iya. Cak mana kak pas lewat sini kak? Ya hancur ya. Jalan ya? Hancur ya? Iya. Sudah berapa lama setahu kakak? Saya tahu juga lah, tak hitung juga. Lalu sudah agak lama ya? Sementara itu, Camat Kalironi yang dikonfirmasi terkait kerusakan jalan tersebut membenarkan adanya jalanan yang rusak sepanjang jalan menuju kantor kecamatan. Keluhan ini sudah disampaikan ke pihak balai jalan terutama PU dan dijadwalkan akan diperbaiki pada akhir tahun ini. Bahwa jalan di RMMUCD ini kami sudah koordinasi langsung dengan Kepala PU Bapak Mas Hari. Jadi alhamdulillah ini sudah akan dikerjakan oleh pemerintah kota. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan itu di tahun ini. Mungkin proses APBDP masih butuh waktu. Diharapkan kami masyarakat bersabar, mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Palembang dalam rangka perbaikan jalan di RMMUCD ini, khususnya menuju jalan masuk kantor Camat Kalironi. Untuk perbaikan mandirinya seperti gotong royong seperti apa? Kalau mandiri itu sering kami lakukan, namun memang sifatnya itu hanya sebagai pencegahan seperti itu. Namun memang tidak bisa bertahan begitu lama. Jadi mengingat memang di lokasi kita ini, Kalidoni ini, memang sering terjadinya genangan air, sehingga apabila penanganan yang sifatnya pencegahan ini tidak bisa bertahan lama. Artinya di tahun inilah ya akan diajukan. Allah mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan itu di tahun ini. Ia berharap agar masyarakat dapat bersabar dan menunggu perbaikan jalan, serta mengimbau agar berhati-hati saat melintas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen M. Febrian, PBTV, mengabarkan.